Kenapa kok bisa seperti itu? Dasarnya energi melepas, ya, mengikhlaskan. Karena Mas Nunu ini kan seorang aktivator hati gitu ya. Heart activator gitu. Kira-kira gimana itu Mas, kok bisa terjadi seperti Dan itu Mas? apapun itu, maka rasa itu yang kemudian kita perlu fokuskan, ya, untuk bisa damai. Nah, kemudian damai itu atau bahagia atau terpenuhi, kemudian kita pikirkan nek dari sumbernya itu yang ada di dalam diri dan di hidup kita. Itu kan kita semua dari sumber air ya, yang sama, yang melimpah itu, lalu apa yang macet gitu. Kemudian ingin mengubah nasibnya, mengubah hidupnya menjadi lebih baik, itu artinya pertama yang harus diubah adalah kondisi getaran rasanya. Seperti itu Mas Dono ya. Karena rasa itu alat kerja atau guidance system yang paling utama. Ya, selamat pagi Mas Nunu. Pagi Mas Hendra, ya, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kami bersyukur sekali bisa diterima di kediaman Mas Nunu. Ya, sami-sami. Jadi Mas Nunu itu teman-teman, beliau penulis buku Quantum Ikhlas, RB Sentanu yang sudah terjual 1 juta eksemplar lebih, termasuk kalau nggak salah Zona Ikhlas dan Karakter 360 juga karya beliau. Dan ada sesuatu yang menarik yang ingin saya jadikan sebagai bahan obrolan pada kesempatan pagi hari ini dengan Mas Nunu. Ketika Bosman Mardigu kena masalah ya, money changer yang ditipu sama salah satu sahabatnya itu, nilainya sangat fantastis. Terus kemudian beliau menghubungi Mas Nunu, dan Mas Nunu malah justru memberikan sebuah tips, kamu harus mencintainya, gitu. Kamu harus sering membayangkan dia, doakan dia, cintai dia. Ini sesuatu yang membuat otak sebagian banyak orang itu kongslet. Masa kita ditipu malah disuruh mencintai, gitu. Tapi beberapa bulan kemudian setelah itu dipraktikkan sama Bosman, tiba-tiba si Yudi yang nipu itu berencana mengembalikan uang yang sudah ditilapnya, tapi dengan cara mengangsur atau mencicil gitu. Nah, dari sini mungkin Mas Nunu, saya bisa minta tolong dijelaskan kenapa kok bisa seperti itu dasarnya energi melepas ya, mengikhlaskan. Karena Mas Nunu ini kan seorang aktivator hati gitu ya. Heart activator gitu. Kira-kira gimana itu Mas, kok bisa terjadi seperti itu Mas? Matur nuwun ini pertanyaannya. Ya, saya jadi ingat juga pertemuan dengan beliau. Saya kawan baik, ya, teman ngobrol, dan bersyukur dengan apa yang sudah beliau capai sekarang ini. Dan pada saat itu, apa yang terjadi sebenarnya juga bisa terjadi sama kita semua kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa ini kita bicara, apa sih yang mau kita cari gitu kan. Nah, kalau kita carinya seperti keluar lah bahasanya, maka kemudian kita ya akan menemukan hal-hal yang biasa, kita harus kejar-kejaran atau umpet-umpetan dan lain sebagainya. Tapi kita ujungnya mau apa sih, berpikir gitu kan. Maka kemudian apapun itu, maka rasa itu yang kemudian kita perlu fokuskan, ya, untuk bisa damai. Nah, kemudian damai itu atau bahagia atau terpenuhi, kemudian kita pikirkan nek dari sumbernya itu yang ada di dalam diri dan di hidup kita. Itu kan kita semua
dari sumber air ya, yang sama yang melimpah itu, lalu apa yang macet gitu. Nah, yang macet ini ya yang disebut tadi kebencian atau penolakan bahasanya. Seperti air yang sedang mengalir, kemudian kita tidak mau dia mengalir. Nah, air yang mengalir itu kita ibaratkan atau kita harus lihat sebagai kehidupan kita yang mengalir, termasuk saat itu karena satu hal sebelumnya terjadi aliran yang disebut persoalan itu. Maka itu alirannya mau masuk atau harus lewat, ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali membuatnya dia terus mengalir. Ya, kalau kita tolak, maka kemudian kita akan ketemu energi yang sedang mengalir itu. Apapun yang terjadi saat ini. Jadi bagi yang alhamdulillah sehat, banyak rezeki dan lain sebagainya, nah itu yang harus dirawat, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bagaimana. Tapi kalau sedang terjadi seperti itu, ya kita lihat muaranya dari semua ini kan fitrah kita yang sejati itu sempurna, dan kesempurnaan itu milik Allah, maka sifatnya Allah yang bisa kita adaptasi atau adopsi adalah sifat maha memenuhi dan maha menyayangi, maha memaafkan, dan lain sebagainya. Maka kemudian itu yang kita harus praktekkan. Ya. Jadi kalau mungkin pas ya pada saat itu saya sampaikannya, artinya karena mungkin udah deket juga, sudah kamu harus balik arah atau shifting istilahnya kan, nah, lakukan ini. Itu ya, kebetulan memang kita dekat, jadi mungkin pikirannya juga nggak terlalu banyak bicara, maksudnya bisa manut gitu ya, maka kemudian bisa dipraktekkan. Nah, itu yang terjadi. Jadi mau nggak mau ketika proses penerimaan dari penolakan itu kita lakukan, maka aliran yang seharusnya mengalir langsung terjadi. Nah, Mas Nunu bisa disimpulkan berarti kebencian, luka-luka batin, penolakan itu bisa menghambat keberhasilan dan kesuksesan hidup seseorang. Ya, jadi memang sebenarnya itu karena kita akan mencari fitrahnya. Fitrah itu artinya aliran yang sempurna itu seperti apa. Maka kemudian sempurna itu artinya kita menerima, kita happy dengan apapun yang terjadi, kita ikhlas. Nah, begitu dia positif feelingnya berubah menjadi negatif feeling, maka kemudian aliran itu tertutup. Bahasanya. Ya kan? Seperti keran, kalau kita sedang kesal, aliran yang kita harapkan itu ya kita tutup. Tapi kalau kita bersyukur, artinya kita sedang membukanya lagi. Rosso, ya. Ukurannya rosso. Apakah rasa saya terhambat? Apakah rasa saya mengalir? Nah, posisi yang dicari adalah itu. Sehingga ketika tidak mengalir itu namanya tadi ada luka batin, ya ada belief yang keyakinan yang lain-lain yang kemudian harus kita address isunya satu-satu. Jika seseorang kemudian ingin mengubah nasibnya, mengubah hidupnya menjadi lebih baik, itu artinya pertama yang harus diubah adalah kondisi getaran rasanya. Seperti itu Mas Nunu. Dan rasa itu alat kerja atau guidance system yang paling utama. Guidance system yang paling utama yang perlu kita mulai saat ini kita pakai lagi untuk menemani pikir. Nah, ketika kita berpikir tanpa cukup merasa, maka kemudian pikir itu biasanya pikiran yang baik ditemani sama rasa yang kurang baik, maka yang dominan nanti kan rasa. Nah, rasa itulah yang akan menang. Powernya lebih kuat rasa. Iya, karena kalau kita berpikir, powernya kalau bawah sadar lah ya, itu kan 88-90%. Nah, pikiran itu 10-12%. Maka kita secara bahasa Indonesia itu namanya rasa kita, bawah sadar itu bentuknya adalah rasa, maka rasa itu yang harus kita olah lebih dulu. Baik. Jadi mendatangkan sukses dan kebahagiaan
dengan hati ikhlas yang selalu bersyukur, begitu kurang lebih ya Mas Nunu ya. Mengingat kembali bahwa sifat kita, dasar kita itu bahagia. Bahagia. Manusia itu orang Indonesia, balik lagi, makanya kita ketemu karakter ya. Kita punya ayahanda, kita punya ibunda, lalu kitanya disebut ayahanda sama ibunda, punya anak namanya Ananda. Ananda. Ye? Nah, Ananda itu memang bahasa Sangsekerta mungkin ya, tapi artinya adalah kebahagiaan dan cinta. Kebahagiaan dan cinta. Maka kemudian rasa jati diri kita itu. Rasanya piye? Rasanya bagaimana? Nah, kalau kita tidak sesuai dengan rasa aslinya fitrah manusia, maka kita keluar dari sifat aslinya kita. Keluar itu artinya kalau di rumah semua serba ada, keluar itu ya ada tapi kan banyak yang di rumah ketinggalan gitu. Maka kita ya jadi keleleran harus pulang lagi kan ke rumah. Balik rumah untuk menemukan lagi semua yang ada. Nah, rumah itu adalah hatinya kita. Kembalilah ke hati kita. Ya. Kembali ke tempat sejati, rumah sejati, tempat tinggal, tempat kediaman. Nah, diem lagi, meneng. Maka kemudian di dalam diam itu semuanya bisa terdengar. Ide, kreativitas, intuisi, penjelasan, yang kemudian nanti dia mengalirkan apa yang disebut manifestasi. Dari pikiran yang jernih itu karena kita diam, gitu kira-kira ya? Oh iya. Oke. Ya sekarang kan overthinking ya. Jadi harusnya agak balance dengan feeling. Ya. Oke. Feeling. Tapi ngomong-ngomong nih, peristiwa apa sih yang membuat atau mungkin yang pertama kali menyadarkan Mas Nunu dan bisa merasakan sebuah kebahagiaan tanpa syarat yang itu kemudian men-trigger Mas Nunu, ini mungkin yang dicari banyak orang dan aku harus mengajarkan ini kepada banyak orang pula, sehingga ada nulis buku Kuantum Ikhlas, kelas-kelas pemberdayaan diri, itu gimana Mas Nunu? Oh menarik, kayaknya kok Mas Hendra bisa lihat yang terjadi sama saya. Ya, karena itu terjadinya diawali tahun 86 ya, usia saya 24 waktu itu mungkin kan. Nah, kemudian saya di luar negeri, kemudian di sana saya mengalami apa yang disebut overthinking, ya, merasa salah jalan, tidak ada harapan, dan lain sebagainya, sehingga kemudian saya tidak bisa tidur selama satu tahun, belum ada yang kayak sekarang semua ada konsultasi, apa pelatihan, segala macam, internet, nggak ada, belum ada internet, okay. Jadi buku, library, semua, jadi saya satu tahun tidak bisa tidur, mengalami overthinking yang berat, dan mungkin kalau di sini harus dirawat juga kali ya. Tapi di sana kita melakukan self healing, yang kemudian kembalinya ke sholat tahajud waktu itu modal saya cuma ya minta sama Allah, saya tanya sama Allah, ya Allah tolong jelaskan kepadaku apa yang terjadi pada diriku. Lucu juga kalau saya ingat, saya kok nggak nanya minta kesehatan atau rasa tenang, tapi saya ucapannya itu, tolong jelaskan kepadaku apa yang terjadi dengan diriku. Maka kemudian besoknya itu saya ke library atau perpustakaan, dan jam 4-an sore sepi itu tiba-tiba buku dari atas itu jatuh, persis dibuat saya. Saya tangkap judulnya. Oh langsung ketangkap tuh buku sama tangan? Iya langsung, karena jatuhnya di situ, dan di situ saya mulai paham itu namanya manifestasi. Oke. Ya, karena semalamnya saya baru berdoa. Iya. Jelaskan kepadaku apa yang terjadi pada diriku, besoknya dijawab dengan buku yang jatuh buat saya sendiri, karena emang library itu sepi. Dan judulnya kira-kira, mudah-mudahan saya nggak salah ingat, itu Learning How to Love Yourself. Dan itu ditulis oleh psikolog, ya, mencintai diri, yang kemudian saya pelajari, dan itu semua penjelasan saintifik itu, psikologi dan lain sebagainya yang wah ini yang saya terjadi sama saya, dan ada saran-saran praktis yang diberikan yang saya ikuti. Sorenya saya habis belanja duduk di depan kompor, saya untung saya belum nyalain
apa apinya. Dan saya duduk gini, kompor situ sama panci, saya tidur dari jam 4 sore sampai besok pagi jam 10. Setelah saya praktekkan apa yang di buku itu, disampaikan buku itu. Dan di situ Mas Indra pertanyaannya, saya apa jawabannya? Saya menemukan sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan, tapi rasanya kalau saya bilang tuh pikiran itu hilang, kita kayak mungkin di dalam perut ibu yang waktu mengandung, atau saya selalu bilang seperti ada di pelukan awan rasanya. Itu enak sekali dan lain sebagainya. Dan kemudian pikiran saya hilang. Dan setelah beberapa hari saya, ini apa yang saya temukan? Itu kan tadi. Dan persis seperti pertanyaan Mas Indra, di situ saya merenung dan semacam memutuskan, ya Allah, kalau memang ini yang dicari oleh manusia, saya minta lagi, kemudian tolong tunjukkan aku bagaimana cara menjelaskannya kepada dunia. Oke. Nah, itu yang saya tekunin. Dan saya tidak belajar apa-apa, saya cuma mencoba mencari referensi apa yang bisa membantu penjelasan, dan terus dari tahun 88 saya tekuni, 10 tahun 98-an saya mulai ketemu, dan perlu waktu kira-kira 10 tahunan lagi untuk menjadikannya buku. Ya, jadi memang perjalanan untuk menjelaskan hal itu memerlukan hampir 20 tahun saya. Kuantum ikhlas itu. Untuk mengantarkan orang kepada 20 tahun. Ya, 20 tahun. Dan sampai sekarang pun masih saya tahap apa ya kalau saya ya, ya riset yang untuk perfecting itu. Terus bertumbuh begitu ya. Terus tumbuh. Alhamdulillah hari ini ketemu sama Mas Hendra dan kawan-kawan, bisa ngobrol sama teman-teman. Artinya kita punya modal ya. Alhamdulillah untuk ke depan ya. Wajar kalau kemudian banyak sekali testimoni setelah baca buku Kuantum Ikhlas ataupun kemudian setelah ikut kelas pemberdayaan dirinya Mas Nuno itu mengatakan bahwa Kuantum Ikhlas itu seperti the secret-nya Indonesia gitu loh. Jadi banyak testimoni yang kayak gitu kan. Nah, lalu ini bicara soal keajaiban teman-teman yang setelah mendapatkan pencerahan penting tentang the power of ikhlas tadi, kira-kira ada nggak Mas Nuno misal kayak benda berharga yang hilang gitu misalnya ya, dengan menerapkan treatment yang diberikan oleh Mas Nuno, saran-saran Mas Nuno, tiba-tiba barang itu bisa balik sendiri gitu. Kes-kes seperti itu mungkin saya tertarik untuk apa ya, mentransformasikan ini ke teman-teman sehingga teman-teman yang mengalami hal yang sama itu masih ada harapan yang tersisa gitu. Apa itu Mas? Ya memang itu jadi nanti teman-teman akan paham bahwa sebenarnya nggak ada yang hilang. Makanya nanti kita harus sentuh kuantum ya. Jadi kalau ceritanya ya ini baru kejadian kayak saya kemarin. Apa aja. Dan juga sebenarnya bukan saya aja, karena teman-teman yang ini tuh nanti dia bisa cerita ya. Sehari-hari mungkin Mas apa Dodi tadi ya. Dodo. Kemarin itu saya ke kafe. Ya, ke kafe, dan di situ saya turun, saya pakai headset, lalu tiba-tiba mau turun itu bunyi kotak gitu kan. Loh, kok ada yang jatuh, kotak gitu. Ah, saya lihat headset saya jatuh. Dan akhirnya saya mundurin semua, tempat parkirnya pun bersih, saya cari semua. Yang punya ownernya teman, nyari semua itu nggak ada udah. Ya, karena kan jatuhnya mestinya radiusnya sekian ya. Semua dikerahkan nggak ketemu. Ya sudah, kita masuk ke kafe ngobrol-ngobrol tentang ini, fenomena semua. Pas saya mau masuk lagi ke kendaraan saya itu tiba-tiba di bawah pintu saya sudah ada di situ lagi. Headset saya itu. Saya bilang ini kok bercandanya gini amat nih. Sambil kayak di elingke lagi, itulah hidup gitu kan. Kamu nyari apa sih? Dia ada di situ terus. Cuma kamu mungkin tadi kamu stres. Tapi masih stres rame-rame. Iya. Pokoknya udah kita turunkan semua tim forensik gitu kan. Okay. Gak ada, tapi ya dia muncul sendiri. Maka di situ kita tahu ada Tuhan. Yang mana tahu ada fenomena yang banyak kita tidak tahu,
Dan itulah peluang kita, kalau kita mau masuk ke dalam hati, kita akan ditemani dengan hal-hal seperti itu. Oh, sekali-sekali atau sering, yang akhirnya kita bisa shifting, Mas. Jadi enggak terlalu mengandalkan apa yang terlihat, yang serba tidak mungkin. Karena di dalam diri kita itu bicara potensi, itulah segala kemungkinan ada di situ. Kalau kita mau tenang dan berserah kepada Yang Maha membuat kemungkinan itu mewujud. Ya. Jadi nah, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berada pada posisi kedamaian. Ya ada, dan solusinya semuanya cuma di situ. Artinya kalau kita mau coba pakai AI dan lain sebagainya, monggo lah ya. Gitu, saya juga pakai. Tapi untuk melengkapi ya hal-hal yang tidak terjangkau bahkan oleh algoritma dan lain sebagainya, maka kita akan entah disebutnya apa, guided ya, untuk ketemu orang yang pas, untuk dapat berita yang pas, untuk berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, dan kalau lagi nggak tepat pun tahu bahwa itu merupakan apa namanya jajan atau waktu kita lagi ngaso untuk menuju ke tempat yang pas. Okay. Jadi semua kita nikmati. Nah, ini supaya relate Mas Nunu ya. Jadi beliau itu adalah teman saya. Sudah kasih nasihat, tadinya nggak dapat kerja terus dapat kerjaan. Nah, terus kemudian di PHK lagi, gitu kan. Daripada saya ngomong terus kan capek. Ya udahlah saya ajak muter aja ke Jakarta berapa hari gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu dapat solusi gitu ya. Nah, kira-kira yang terbaik ya, tips terbaik dari Mas Nunu untuk Mas Teguh ini kira-kira apa, Mas? Ganteng. Sehat. Iya. Keluarganya ada. Temennya banyak. Kenapa mikirin kerjaan yang kita enggak punya? Nikmati aja ini semua. Kamu bisa ngopi gratis kalau enggak disuruh bayar ya, jalan-jalan. Ya, bisa tidur di hotel, ngobrol sama siapa, jalan-jalan. Dan itulah kerjaanmu. Ya, yang diharapkan hari ini dilakukan dan ditekuni, dinikmati, disyukuri, dipassionkan. Bukan dikasih kesempatan gini lalu masih mikir aku kok gak punya kerjaan ya. Nah ini apa ini? Ini kerjaan, bisnis itu kan artinya kesibukan ya. Sibuk kan sekarang? Ya? Sudah punya kesibukan. Uang bentuk lain, tapi bisnis itu kan menyibukkan diri. Punya kesibukan namanya bahasa orang lamanya kan. Kesibukannya apa Pak? Gitu kan. Meskipun belum ada uangnya, tapi sudah punya bisnisnya. Nah, itulah namanya pemaknaan dari Tuhan yang memberikan kita semuanya, yang membuat kita masih punya bisnis. Dan kalau itu dinikmati, bisnis yang pas nanti akan mendatang sendiri pada waktunya, pada saatnya. Saya pernah di sini ngobrol juga mirip sama ini. Ada tukang, apa namanya, pompa saya yang ngurusin pompa saya, lalu dia datang beresin pompa sambil mengeluh gitu kan. Ya, mengeluhnya tentang tadi sama. Saya maaf, saya salah keputusan. Kemarin saya keluar dari tempat pompa ini kerja. Jadi Bapak adalah rumah terakhir yang saya kunjungi, tapi habis ini saya enggak punya kerja, Pak. Saya nyesal sekali kemarin saya marah dan lain sebagainya. Salah keputusan. Saya duduk di depan. Ya wes, kamu udah maaf dan lain sebagainya, udah memahami, kamu perlu apa, saya bilang, perlu kerja. Saya enggak kasih dia kerja, tapi ada tukang apa supervisor di komplek ini yang lewat, mampir, Pak apa kabar, nongkrong gitu. Sudah langsung saya tanya, kamu perlu apa? Saya perlu ME Pak, orang ME ini susah, kamu bisa apa? Saya bisa elektrik, ya wes sudah kerja langsung. Apakah itu harus terjadi setiap hari? Enggak, tapi contoh itu ada dan menemani kita nanti sehari-hari yang akhirnya kita harus kembali lagi. Kalau emang the secret itu adalah secret bagus, maka the secret of Indonesia itu namanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita menempatkan diri kita dalam manusia yang bertuhan kepada Maha Esa.